Selamat sore guys, sekarang ini saya berada di Kampung Semar. Kampung Semar ownernya adalah sobat saya, Brigjen Polisi Krisnanda. Beliau pernah satu komunitas seni dengan saya di Magelang semasa remaja dulu. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Dirkamsel Korlantas di Jakarta. Dan di sini ada para pendidik. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Para pendidik ini adalah profesi yang sangat-sangat mulia. Dari presiden, wakil presiden, gubernur, menteri-menteri dulu di bawah bimbingan para guru. Saya sangat mengapresiasi dan saya setiap tema guru saya selalu ada perasaan yang rasanya saya nggak bisa terima kasih guru ya. Namanya siapa ini Mbak Yu? Nita, Mbak Nita. Ini ibu siapa? Bulami. Terus? Dariah. Bu Dariah. Ini? Bu Lilis dan lain sebagainya ya. Ini dari SMA mana ini? Dari SD. Oh SD. SD Magelang. Lokasinya di mana? Kota Magelang. Jalan Pahlawan ya? Jalan Pahlawan. Boton. Ya. Karena saya juga warga Magelang gitu ya. Dan sobat saya dulu pernah menjadi kepala SMP Negeri 2 Kota Magelang. Sumarsono Hadi. Satu sanggar dengan saya juga. Kenal ya? Ya. Dan sobat saya satu komunitas itu Pak Aji Sutrisman almarhum, mungkin pernah dengar nama itu. Dia pernah menjadi kepala Diknas di Magelang, terus di kabupaten, kemudian di Semarang. Nah, ini tampang-tampang para pendidik saya sud satu-satu ini sebagai apresiasi saya pada para pendidik ya. Oke ya. Tugas guru tugas yang mulia ya. Diniati ibadah supaya barokah ya insya Allah ya. Amin. Oke ya. Ya ini masih pakai masker ini ya. Dan yang enggak pakai masker ini nanti dipakai maskernya ya. Nah, itu saja ngevlog saya di Kampung Semar untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan Mbah Poros, jaga kerukunan di lingkungan masing-masing, di lingkungan kerja, di lingkungan RT, RW, di lingkungan instansi pemerintah atau di mana saja. Rukun sebagai nafas persatuan kita, rukun sebagai apa? Ayo. Kerukunan sebagai kekuatan bisa juga. Nah, itu saja ya. Dan ini tampaknya kurang kompak menjawabnya ini. It's okay. Never mind. Nah, silakan kalau melanjutkan perjalanan ya. Semoga perjalanannya aman ya, perjalanan pulang. Sampai jumpa lagi. Oke. Nah, itu para pendidik dari SD Magelang 4. Salam pendidikan dan salam kebangsaan. Magelang 4. Guru adalah profesi yang